Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Alvino, di channel Alvino Senjaya. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi bagi Anda yang ingin memasang wallpaper sendiri, ya, tanpa dengan bantuan tukang. Ya, dengan adanya video ini, pastikan Anda dapat memasang wallpaper Anda sendiri, ya, sehingga Anda dapat menghemat biaya pemasangan wallpaper. Oke, langsung saja kita simak. Oke, pertama potong dulu wallpaper sesuai tinggi ruangan, ya. Kemudian sepanjang satu roll, potonglah dengan panjang yang sama. Yang kedua, balik wallpaper yang sudah dipotong tadi dan berilah lem pada sisi baliknya. Lemnya yang rata ya. Kemudian pada dinding, pastikan dinding yang Anda akan pasangi adalah rata. Jadi biasanya tukang akan membersihkan dulu dinding-dinding sebelum dipasangi wallpaper. Ini juga bisa Anda lakukan dengan menggunakan kapi. Kemudian buatlah lem. Lem ini campurkan wallpaper dengan air, kemudian diaduk ya hingga seperti mengental, sudah menjadi lem wallpaper. Kemudian berilah lot ya. Lot ini adalah sebuah tali dan bandul ya, tujuannya untuk apakah kita sudah memasang dengan lurus wallpaper itu. Setelah di lot, pastikan memberikan garis pada bagian-bagian yang lurus terhadap tali pada bandul tersebut untuk memasang wallpaper dengan lurus. Kemudian lem dinding terlebih dahulu. Ya, setelah dilem dengan rata yang mendekati dengan tanda-tanda lot tadi, Anda bisa langsung mengaplikasikan wallpaper yang telah dilem tadi. Ya, dengan meluruskan pada pinggir wallpaper dengan garis-garis lot tadi. Oke, itu tadi video-video tentang penjelasan bagaimana Anda dapat memasang wallpaper Anda sendiri. Ya, semoga ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa share, ya, like, subscribe channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada Anda, khususnya seputar interior, tentunya wallpaper dinding, ya, lantai kayu, gorden, serta interior-interior lainnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.